Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Malam ini warga RT 6 RW 3 Desa Sojitan Lasem melaksanakan sarasean. Jika teman-teman ingin mengetahui seperti apakah sarasean itu, yuk. Siap. Satria gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wonten ing telepon niko kita sedaya alhamdulillah sampun diberikan kesempatan ya, sempat nikmat, sempat bareng-bareng wonten ing telepon niko mengampal manunggal montening papan ingkang sampun dipun cawisaken. Mbok menawi gandeng udal sampun dalu acara wonten dalu menika nggih memperingati HUT RI ke-78 di RT 06 nggih. RT 06 dipun mulai. Kula wonten iki badhe ngaturaken rerunce acara pun ya, urutan-urutan acara ini sepunggal menika pambuka ingkang kaping kalih sambutan, ingkang kaping tiga doa kamangke doa menika doa tolak balak nggih, tolak balak wonten ing dalem menika sampeyan dipun salirani dening Pak Yong Surayogo sebagai doa tolak balak nggih nomkan men salat jibutun nggih lain-lain lan ugi mangke sesarengan tumbuh bujono wonten ing dalu menika kangge nyekat waktu wonten ing dalu menika pamrih monggo acara dalu menika kita bikak sarengan ingkang rasuk agama Islam maos basmalah lan ingkang sak sampun monggo Mbak ini lan mami dua nggih. Monggo kula buka kali salam maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang nomor kaping kalih mereka sambutan nggih menika sambutan dhateng Bapak RT selaku ketua RT wonten Lurah. Pamela monggo wis sak omong-omongane wong iki wargane dhewe dinggo dinggo latihan terus iki ora tau anu Mas, ora tau pentas ya. Nah, sebagai monggo Pak RT iki warga jenengan dengan HUT RI yang ke-78 dengan semangat RI bareng-bareng yo manunggal manunggal dadi wonten RT monggo Pak RT. Rasa maca monggo Ibu Pak RT merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jane mboten saged nyambut niki. Terima kasih kami ucapkan malam ini dengan ucapan syukur alhamdulillah kita bisa bertemu guyub rukun. Di sini saya tidak akan memberi sambutan. Saya akan bacakan suatu kisah demi kerukunan kita bersama. Kisah ini kisah Abu bin Hasim. Mengutip buku keajaiban tajud tubuh dan duka untuk hidup berkah. Bergelimang harta, sukses dan bahagia oleh Ferry Tawik LZ. Suatu hari saat hendak mengambil air wudhu,
ada suatu yang membuat terkejut pada Abu Hasyim. Ia melihat ada sosok yang duduk di depan pekarangannya. Abu bin Hasyim bertanya kepada seorang itu, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Orang tersebut tersenyum lalu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Lalu Abu bin Hasyim bertanya kembali, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat tersebut menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukanmu pelayan Allah." Abu bin Hasyim melihat malaikat membawa buku yang cukup tebal. Ia pun bertanya, "Eh malaikat, buku apa yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Allah." Mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hasyim berharap ada namanya tercatat karena ia telah rajin sholat tahajud selama 20 tahun. Ia pun bertanya, "Oh malaikat, apakah namaku tertera dalam buku yang kamu bawa?" Ia percaya bahwa namanya akan tercatat. Malaikat mengatakan, "Saya buka diri." Malaikat pun membuka buku besar tersebut. Setelah mengurut dari awal sampai akhir, rupanya nama Abu Hasyim tidak ada di dalam buku. Abu bin Hasyim meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Malaikat meneliti pelan-pelan dengan cermat. Kemudian malaikat berkata, "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini." Abu bin Hasyim pun bergetar lalu terjatuh di depan malaikat. Ia menangis dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Ia menyesal dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah." Hilang. Demikian, karena hilang ya sudah, terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun dhumateng Bapak RT 06 ingkang sampun ngaturaken kisah-kisah ingkang saya ingkang acara salajengipun menika doa menika mugi kula semaken dhumateng Pak Wawan. Monggo doa tolak balak, monggo doa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga sedaya, mari kita berdoa untuk kemenangan kita semua, kesuksesan kita semua menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian untuk yang beragama Islam nanti mengikut dengan saya. Qul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Suratan ladina namda alaihim gairul maghdubi alaihim waladhdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma firli wali walidayya warahmatullahi kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko kula aturi dahar sedaya. Mongko kula aturi dahar sedaya. Kula nggih sampun ngelih. Kula nggih sampun ngempet sami. Katon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
hotel-hotel bergerak membelah waktu mengucapkan diri dengan bahasa